Kita mulai. Alhamdulillah. Alladhi bini'matihi tatimus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Habbati fillah, pada pagi hari ini, tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, kita masih diperkenankan oleh Allah untuk mengaji, untuk menambah ilmu kita, untuk menyegarkan keimanan kita. Setiap hari manusia keluar dari rumahnya, entah kemana mereka pergi. Namun kebanyakan dari mereka kembali dengan membawa harta, kembali dengan membawa benda. Namun Allah Jalla Jalaluh memilih kita di antara mereka untuk kembali ke rumah kita membawa cahaya yang menerangi diri kita, hati kita, rumah kita, keluarga kita, dan mengangkat derajat kita. Karena kita tahu bahwa manusia diangkat derajatnya bukan dengan hartanya, bukan dengan rumahnya yang mewah, bukan dengan kendaraannya yang bertambah. Tapi Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Jalla Jalaluh mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, di antara kalian. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Subhanallah. Maka tatkala kau beriman dan bertambah harta, dan kau beriman dan bertambah ilmu, maka ada perbedaan antara yang bertambah dengan hartanya. Yang mana seorang yang bertambah hartanya semakin sibuk bagaimana menghitung hartanya, bagaimana menyimpan hartanya. Tapi seorang yang bertambah ilmunya, dia semakin sibuk untuk mengamalkannya dan mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Hari ini kita akan membahas tentang satu penyakit hati, satu penyakit jantung yang menimpa banyak manusia. Bahkan salah satu penyebab manusia turun dari surga adalah penyakit ini yang mengenai iblis alaihi la'ainullah. Itu masalah sombong, yang bahasa Arabnya al-kibir, yang penampilan yang disebut takabur. Allah berfirman di surah Al-A'raf ayat 146. Allah mengatakan, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan tanda-tanda kebesaranku, ayat-ayatku, dari orang-orang yang takabbur, yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Semua kesombongan
terjadi karena alasan yang tidak benar. Dan di surah An-Nahl ayat 23 Allah mengatakan innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah memiliki cinta. Siapa yang dia cintai? Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Dan Allah tidak cinta, tidak suka kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Sejatinya apa sih yang kau miliki? Sehingga engkau menyombongkan dirimu dan meremehkan orang. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya kita tahu penyakit ini benar-benar menakutkan jemaah, penyakit sombong ini. Nanti kita akan lihat bahwasanya kebanyakan orang tuh kena penyakit ini. Tapi stadiumnya beda-beda. Stadiumnya ada yang sudah akut, tapi ada yang masih bisa diobati. Ada yang parah. Kalau kita tahu bahaya penyakit ini, paling tidak kita akan berhati-hati. Kenapa sekarang orang, masya Allah, orang kembali ke herbal, ya, orang suka berangkat check up kesehatan, ke lab yang dilakukan secara rutin sama mereka, karena dia mengetahui banyak penyakit yang membahayakan. Dia melihat saudara-saudara dia yang masya Allah, yang ceria, tahu-tahu bermuka murung durja. Karena dia tahu terkena penyakit kanker. Yang fulan terkena stroke. Fulan harus pasang ring. Fulan harus bypass. Ini semua mendorong orang untuk menjaga kesehatannya. Dan untuk mengobati diri dan penyakitnya kalau dia tahu. Supaya kita pada tahu bahaya penyakit ini. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga. Tertutup tuh pintu surga. Enggak bakal masuk surga tuh orang. Siapa saja yang di dalam hatinya ada seberat semut kecil dari sifat sombong. Kibir itu di hati tuh. Takabur itu nanti akan terlihat dalam ucapan dan perbuatan. Tapi yang di dalam hatinya ada kibir sebesar semut kecil, jemaah. Subhanallah. Benar-benar menakutkan, jemaah. Itu enggak bakal masuk surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwa neraka itu mengatakan uthirtu bil mutakabbirin. Aku memang diperuntukkan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sombong. Untuk orang-orang yang takabur. Untuk orang-orang yang merasa besar. Menolak kebenaran, meremehkan orang. Itu neraka diperuntukkan bagi mereka. Sedangkan surga diperuntukkan orang-orang fakir, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang merendahkan diri, yang mudah menerima kebenaran dan mengamalkannya. Dan juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan buat kita tentang kelak bagaimana orang-orang yang sombong di dunia, yang terlihat dari kelakuannya, yang nampak dari penampilannya, yang terdeteksi dari ujaran-ujarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamati fi surati dzar yata'uhumun nas lihawanihim 'ala Allah azza wa jalla. Na'udzubillah min dzalik.
para pemimpin-pemimpin, para penguasa-penguasa yang jahat, yang zalim, yang menindas, dan orang-orang yang sombong, pada hari kiamat mereka akan dihimpun, dikumpulkan nanti, semua akan dibangkitkan dari kuburnya. Mereka berjalan mengikuti seorang yang ditugaskan untuk mengumpulkan mereka, semua dari berbagai penjuru dunia, semua dari tempat pekuburan itu dikumpulkan mereka, dan semuanya dihimpun sesuai dengan amal perbuatan. Bagaimana dengan orang-orang yang sombong? Mereka akan dihimpun pada hari itu, dikumpulkan pada hari itu dalam wujud dzar, besarnya sebesar semut, semut yang kecil. Yata'uhumun nas, mereka diinjak-injak oleh manusia. Mereka diinjak-injak oleh manusia. Bayangkan. Dan orang enggak ada urusan menginjak-injak mereka. Dan di dunia ini kita bisa melihat apabila ada peristiwa yang menakutkan, terkadang mereka keluar untuk menyelamatkan diri mereka, menginjak-injak orang lain yang terjatuh tanpa mereka memikirkan hal itu. Itu terjadi di dunia ini. Bagaimana kelak di akhirat, orang lebih tidak peduli lagi. Kenapa mereka diinjak-injak? Lihawanihim alallah azza wajal, karena hinanya mereka di sisi Allah. Orang-orang yang sombong, Allah enggak melihat mereka. Sufyan ibn Uyainah rahmatullah alaih mengatakan tentang penyakit ini, penyakit sombong ini. Dia mengatakan, man kanat ma'siyatuhu fi syahwa farjulahu taubah. Kalau engkau melihat orang yang penyimpangannya, kemaksiatannya itu dalam urusan syahwat, maka haraplah, kau masih bisa berharap kepada Allah, orang ini insya Allah kembali kepada Allah. Karena biasanya orang itu tahu kalau dia melakukan dosa. Apa yang dijadikan dasar oleh Sufyan bin Uyainah? Dia mengatakan, fa inna Adam alaihissalam asa mushtahiyan faghufira lahu. Sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam, dosa dia di surga itu syahwat. Dia ingin makan, dilarang makan, dia makan. Karena nafsu yang mendorong dia untuk memakan buah itu. Faghufira lahu. Lalu Allah ampuni dosanya. Karena Adam tahu dia melakukan dosa. Dan dia pun menyadari kesalahan dia. Sehingga Nabi Adam alaihissalam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami, ya Allah. Kalau engkau tidak mengampuni kami, mengasihi kami, kami kelak akan menjadi orang-orang yang merugi. Allah ampuni Nabi Adam. Fa idza kanat ma'siyatuhu min kibir. Tapi kalau kemaksiatannya itu karena dorongan sombong, karena sifat sombong yang ada pada dirinya, fakhsha 'alaihi la'na. Kau perlu khawatir orang ini akan terlaknat. Kenapa? Fa inna iblis 'asa mustakbiran falu'in. Karena iblis melakukan kemaksiatan itu didasari kesombongan dia. Tatkala dia mengatakan, qala ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Aku lebih baik dari dia. Dari Adam alaihissalam. Maka akhirnya iblis hidup dalam laknat Allah. Maka kita perlu sadar. Sebagaimana kita suka kelab mengecek kondisi tubuh kita, maka kita perlu melihat kemaksiatan kita nih karena syahwat atau karena sombong. Orang kalau sombong susah dikasih tahu. Merasa benar.
Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong. Ini disebut isbal, menutup mata kakinya karena sombong bagi kaum lelaki. Lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat kepada dia pada hari kiamat. Mendengar ucapan ini tentang isbal, sebagian orang apa yang komentar apa yang akan keluar dari dia? Kadangkala dia spontanitas mengatakan, aku gak sombong, aku memanjangkan pakaianku gak sombong. Dia merasa gak sombong. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengarkan hadis ini bahwa Allah Jalla Jalaluh tidak memandang kepada orang yang menyeret pakaiannya karena sombong, Abu Bakar langsung bertanya, ya Rasulullah, inna ahada syiqqai izari la yastarkhi. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu bagian sarungku ini kadang-kadang melorot sarungnya Abu Bakar Siddiq. Salah satu artinya kan kadangkala, apalagi dulu sarung itu tidak dijahit tengah. Sarung itu seperti sarung orang yang pakai ihram. Ah, kayak gitu tuh kira-kira. Jadi kadangkala melorot. Abu Bakar mengatakan ikut. Illa an ata'ahad dzalika min. Kecuali aku terus perbaikin. Nanti melorot aku perbaikin lagi. Jadi ketika melorot itu akhirnya sampai menyeret, menutup mata kaki. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lasta mimman yasna'uhu khuyala. Engkau wahai Abu Bakar bukan orang yang melakukan itu karena sombong. Antum bisa lihat Abu Bakar tidak menyucikan diri. Tidak serta-merta mengatakan, "Oh, itu kan sombong Rasul. Aku enggak sombong." Enggak. Abu Bakar takut. Maka dia melaporkan kepada Rasul SAW. Jangan sampai dia termasuk melakukan itu karena kesombongan. Jemaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa al-kibir, sombong ini adalah akhlak, adalah sifat, adalah karakter batin. Dari sana akan muncul perbuatan-perbuatan yang itu buah sifat sombong. Maka akan nampak di wajahnya, mungkin dia berjalan dengan mendongak, di tangannya dengan menyibakkan tanda tidak peduli dia. Dan akhlak ini, apa sebenarnya sombong itu? Memandang dirinya lebih besar dari orang lain. Memandang dirinya lebih sempurna daripada orang lain. Merasa kalau dia itu lebih baik daripada orang lain. Jadi ada pihak kedua. Di sini para ulama menjelaskan ya. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwasanya ada perbedaan antara sombong dan ujub. Ujub itu berbangga diri. Itu bukan sombong. Kenapa? Kenapa? Karena ujub itu orang melihat dirinya lebih baik aja. Dia sudah melihat dirinya itu paling baik. Ada orang, gak ada orang, dia terkagum-kagum dengan dirinya sendiri. Maka ini yang disebut ujub. Ujub dengan perbuatannya. Adapun sombong, dia memposisikan dirinya di atas dibandingkan orang lain. Bahkan dikatakan orang-orang yang sombong ini melihat kepada orang-orang awam, orang-orang yang di bawah dia seakan-akan himar, keledai saja mereka itu. Na'udzubillah min dzalik jamaah. Ada yang menganggap orang lain sapi, mamai.
menganggap orang lain binatang ternak, hanya dia sendiri yang manusia. Ini penyakit yang dahsyat dan membinasakan. Orang-orang khusus pun terkadang binasa gara-gara kesombongan. Ibnu Qudamah menjelaskan sedikit ya, dari orang yang ahli ibadah, orang yang zuhud, orang yang alim yang selamat dari sifat sombong ini. Jamaah rahimakumullah, sombong ini menjadi penghalang seorang dari masuk surga. Kenapa? Karena sombong itu menghalangi manusia dari akhlaknya orang-orang yang beriman. Kok bisa seperti itu? Orang yang sombong ini, dia tidak akan bisa mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Gimana dia bisa melakukan hal itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, au la yu'minu ahadukum hatta yuhibbi li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Gimana sekarang orang sombong akan mencintai orang lain sedangkan dia menganggap orang lain di bawah dia? Dia tidak akan bisa tawadhu. Orang yang sombong akan hidup berlumuran iri dan dengki serta emosi. Orang yang gampang marah, teriak-teriak, gak bisa menahan mengontrol emosinya, tidak bisa menerima kebenaran, meremehkan orang lain, sehingga tidak ada akhlak buruk kecuali orang yang sombong ini membutuhkannya untuk menambah kesombongan dia, untuk menjaga diri dia. Maka segala sifat-sifat buruk itu akan dia beli, dia borong semua gara-gara dia punya sifat sombong. Itu yang terjadi dengan iblis. Gara-gara kesombongan dia, dia melakukan segala tindakan buruk. Dan di antara kesombongan yang paling membahayakan adalah kesombongan yang membuatmu tidak bisa istifadah, tidak bisa menerima ilmu, tidak bisa mengambil faedah. Gak bisa ngambil faedah, gak bisa menerima kebenaran, gak bisa tunduk kepada kebenaran. Dan ini kesombongan yang paling menakutkan. Tatkala ada orang yang menegurmu, menyampaikan kesalahan yang terjadi, mengkritikmu, lalu dirimu tidak bisa menerima hal itu, ini bahaya banget, jemaah. Antum lihat bagaimana Abu Jahal. Kenapa dia tidak masuk Islam? Apakah dia tidak kenal dengan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahu banget Abu Bakar Siddiq, tahu banget Abu Jahal afwan. Dia mengetahui Nabi alaihi salatu wasallam karena Nabi hidup bersama mereka. Dia tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Dia tahu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bukan penyihir, bukan orang gila. Tahu. Tapi apa yang menyebabkan Abu Jahal tidak masuk Islam? Dia karena sombong. Tadi menolak kebenaran tersebut. Fir'aun. Kenapa dia tidak mau tunduk kepada Nabi Musa alaihissalam? Sedangkan Fir'aun sudah mendatangkan penyihir-penyihir. Dan dia tahu didatangkan penyihir-penyihir yang paling ahli semesir. Fir'aun hadir, orang-orang hadir untuk menyaksikan pertandingan antara Nabi Musa alaihissalam dan penyihir-penyihir. Ketika para penyihir itu melemparkan tongkat-tongkatnya, tali-talinya, kemudian orang-orang tersihir. Mereka seakan-akan melihat tongkat itu ular. Mereka memandang
tali itu ular yang bergerak-gerak. Padahal tali itu tetap tali dan tongkat itu tidak berubah menjadi ular. Tapi mata manusia disihir. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Dan dimakan semua tuh hasil sihir dari penyihir-penyihir. Apa yang terjadi dengan penyihir? Qalu amanna birabbil alamin. Mereka mengatakan kita beriman dengan Rabbul Alamin. Kita beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka beriman seketika. Ketika mereka melihat kebenaran. Karena tidak ada kesombongan di diri mereka. Allah mudahkan baginya hidayah. Bagaimana dengan Fir'aun? Padahal dia yang memfasilitasi pertandingan itu. Dan dia tahu bahwasanya tukang sihirnya kalah. Dimakan semua sama tongkatnya Nabi Musa. Fir'aun gak bisa akhirnya. Allah mengatakan di surat An-Naml ayat 14 ini tentang orang-orang yang menentang kebenaran padahal dia yakin itu kebenaran. Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Mereka menentangnya padahal jiwa mereka meyakini kalau itu kebenaran. Apa yang menyebabkan mereka menolak dan menentang kebenaran? Zulman wa ulwa. Karena kezoliman dan kesombongan mereka. Maka jamaah, kita perlu melihat. Jangan-jangan banyak kebenaran yang kita tolak karena kita gak mau. Karena kesombongan. Kita tahu itu benar. Kita tidak ingin dilihat orang kalau kita kalah. Seperti Fir'aun tidak ingin dilihat kalau dia kalah. Padahal tukang sihirnya sudah beriman. Di surah Al-Mu'minun ayat 47... Allah menceritakan tentang dalih yang digunakan oleh orang-orang kafir ketika menentang para nabi. Apa kata mereka? Faqalu anu'minu li basharaini mithlana. Apakah kita akan beriman dengan dua manusia yang seperti kita? Masa kita beriman sama dia? Dan sampai hari ini masih menjadi dalih bagi orang menolak kebenaran. Dengan mengatakan, antum tahu apa? Anti ngerti apa? Anti sama kita. Nggak lebih baik dari kita. Masa kita harus ikutin anti? Mereka mengatakan di surah Ibrahim ayat 10. In antum illa basharun mithluna. Kalian ini adalah manusia seperti kita. Kenapa kita harus ikutin kalian? Jamaah rahimakumullah, itulah kesombongan yang paling berbahaya. Ketika seorang tidak bisa mendapatkan faedah dari ilmu yang disampaikan, ustadz menyampaikan dari awal sampai akhir, dia gak bisa dapat faedah, kebenaran yang disampaikan ditolak, dia tidak tunduk kepadanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna na'luhu hasanan wa libasuhu hasanan. Wahai Rasul SAW, sebagian di antara kita itu suka pakai baju yang bagus, suka pakai sandal yang bagus. Apakah itu enggak masuk sombong Rasul SAW? Ketika orang pakai jam yang mahal, ketika orang pakai mobil yang mewah, pakai jas yang branded, pakai kacamata, oh yang jangan ditanya harganya. Apakah itu bukan kesombongan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Kalau engkau pakai pakaian seperti itu, engkau sekedar ingin bagus, enggak ada masalah. Tapi kalau engkau pakai pakaian seperti itu, aksesoris yang mahal-mahal kau pakai dan engkau merendahkan orang, ini yang sombong. Itu yang namanya sombong. Jadi antum perlu memeriksa apakah ketika antum memakai kendaraan yang bagus. Bagi kendaraan yang tinggi-tinggi, melihat orang di bawah sambil merendahkan mereka.
katakan ini orang-orang jalanan, orang-orang miskin ya. Dia merasa dengan kekayaannya sombong. Ketika itu, antum sombong dengan pakaian indah antum. Jamaah rahimakumullah, Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa para ulama dan para ahli ibadah dalam urusan sombong itu mereka terbagi menjadi tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan. Kita masuk yang mana? Ya, kita lihat. Ini yang tadi ana sampaikan bahwasanya sebagaimana penyakit kanker itu ada stadiumnya, ada level-levelnya, begitu pula penyakit sombong ini. Level yang pertama, kesombongan itu sudah akut di dalam hatinya. Kesombongan itu kalau kanker itu sudah mengakar ya, udah stadium 4 mungkin. Dia sudah sampai melihat dirinya lebih baik dari orang lain. Ini ada orang yang seperti itu. Namun orang ini berusaha untuk tawadhu. Dia tahu penyakit itu ada, ya Allah. Dia paham banget dengan kesombongan yang sudah mengakar di hatinya. Namun dia tidak biarkan. Orang ini berusaha untuk memotong dahan-dahan kesombongan dari hatinya. Alhamdulillah. Ini tingkatan orang sombong, tapi dia insya Allah bisa disembuhkan. Kita melihat kesombongan kalau sudah mengakar, seperti kanker yang sudah mengakar, dioperasi, dicabut, tapi akarnya masih ada. Bagaimana membersihkan akarnya? Ya dengan kemo, dengan kemoterapi, atau dengan apa. Ini tingkatan yang pertama. Yang kedua, ini level yang kedua. Kelihatan buat antum dari perbuatan dia. Dia tuh meninggikan dirinya di majelis-majelis. Ingin selalu ke depan, ingin selalu tampil. Kemudian orang ini kalau ada orang yang tidak menghargai dia, umpamanya tidak kenal sama dia, dia jadi mengingkari orang tersebut. Kalau tidak dipanggil, umpamanya seorang haji, enggak dipanggil Pak Haji, dia marah. Kalau dia orang yang alim, umpamanya ini orang alim, tapi dia memalingkan pipinya kepada orang. Seakan-akan dia enggak suka sama orang. Meremehkan orang. Kaku banget ngelihat orang, ada yang seperti itu. Jadi enggak menghargai orang. Kelihatan dari penampilannya. Adapun kalau dia ahli ibadah, itu jadi orang alim. Kalau dia ahli ibadah, dia itu seakan-akan jijik sama manusia dengan ibadah dia. Dan kedua orang yang seperti ini, dua-duanya telah jahil dengan adab yang Allah perintahkan nabinya untuk menjalankan. Nabi SAW, kalau bicara beliau dari sisi ilmu jangan ditanya, beliau dapat wahyu. Kalau bicara ibadah, enggak ada yang bisa mengalahkan. Tapi apa yang terjadi dengan Nabi alaihi salatu wasalam? Allah mengatakan kepadanya, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Di surah Asy-Syu'ara ayat 215, Allah mengatakan, "Hendaklah engkau meletakkan, merendahkan sayapmu untuk orang-orang yang mengikuti dari orang-orang yang beriman." Ini kita bicara sombongnya orang alim dan ahli ibadah. Maka seharusnya engkau perintahkan orang-orang itu untuk menginjak sayap dan kau bawa mereka terbang menuju tempat yang tinggi. Itu adab yang seharusnya dimiliki. Taib, tingkatan yang ketiga, nampak kesombongan dia dari lisannya. Kalau tadi dari gayanya kelihatan. Kalau yang ketiga ini dari lisannya. Gimana? Ya seperti cerita-cerita dia
bahwa dia telah melakukan ini, dia berbuat ini, menyucikan dirinya. Yang tujuan cerita-cerita dia adalah untuk menunjukkan kepada orang kalau kau itu, kalau dirimu itu bukan apa-apa, aku nih. Kadangkala dia sombong dengan nasabnya, aku ini anaknya fulan. Biasanya orang yang memiliki nasab yang mulia itu akan merendahkan orang yang nasabnya lebih rendah, walaupun orang itu amalannya lebih banyak daripada dia. Ibnu Abbas mengatakan, ada seorang berkata kepada orang lain, ana akramu minka, aku lebih mulia dari kau. Mungkin ucapan itu di lisan, mungkin di hati dia mengatakan, aku lebih mulia dari dia. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, walaisa ahadun akrama min ahadin illa bitaqwa. Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya tidak ada seorang yang lebih mulia dari orang lain kecuali dengan takwa. Selesai. Kita semua dari Adam dan Adam tercipta dari tanah. Lalu kenapa engkau menyombongkan dirimu? Kenapa antum merasa lebih daripada fulan? Padahal kalau diurut-urut, satu. Ini kalau bicara tentang sombong dengan nasab. Begitu pula sombong dengan harta. Sombong dengan keindahan, kecantikan, kegantengan. Sombong dengan kekuatan. Ada sombong karena banyaknya pengikut. Banyak, paling banyak followernya umpamanya. Paling banyak yang ikutin dia. Ini terjadi kadang-kadang orang sombong gara-gara banyak pengikutnya. Banyak lagi model-model kesombongan manusia. Adapun kesombongan dengan harta, ini banyak terjadi di antara raja dan para pedagang, para pengusaha. Itu biasanya yang jadi alat kesombongan mereka adalah harta. Mobilnya. Karena kadang-kadang bingung, ada orang punya mobil, 50 mobil. Berarti kalau dia memakainya tiap hari satu mobil, baru ketemu sama mobil dia setelah 50 hari. Ini yang terjadi, kesombongan dengan harta. Biasanya di antara orang-orang kaya memang. Adapun kesombongan dengan keindahan, kecantikan, kegantengan, ini lebih banyak di antara perempuan. Perempuan itu sering membanding-bandingkan diri. Dia melihat wajahnya dengan perawatan, melihat hidungnya, melihat bulu matanya, melihat alisnya, melihat bibirnya, melihat lesung pipinya. Dia merasa fulana gak punya lesung pipi. Fulana bulu matanya tidak lentik. Fulana alisnya kayak alisnya Pak Sakera. Ada orang yang alisnya seperti bulan sabit atau apa yang biasa. Ini biasa terjadi di antara perempuan yang menyebabkan dia merendahkan orang lain, mencela orang lain plus riba. Biasanya kayak gitu. Orang ghibah ini bisa dilihat lah. Orang-orang ghibah biasanya dia itu merasa lebih baik dari orang itu. Sehingga dia ghibahin tuh orang. Ana ahsan minhu, ana khairun minhu. Akhirnya seperti ucapan iblis nanti. Menyebutkan kekurangan-kekurangan dia. Karena apa? Karena dia merasa lebih baik daripada tuh orang. Maka hati-hati babnya ini. Di tadi yang kita sebutkan bahwasanya kesombongan ini melahirkan akhlak-akhlak buruk yang lain. Mau gak mau akan ikut dengan kesombongan dia itu sendiri. Adapun kesombongan dengan follower. Kalau sekarang kan follower bisa ngelihat dari medsosnya. Follower bisa dilihat dari kajiannya, Masya Allah. Yang hadir sampai kehujanan. Yang hadir sampai gak dapat tempat. Ya iya gak dapat tempat lah. Orang masjidnya kecil. Mungkin. Coba masjidnya besar.
Masjidnya seperti Masjidil Haram umpamanya. Ya kelihatan sedikit, tapi ini terjadi. Ada orang yang sombong karena banyaknya pengikutnya. Ini biasa terjadi di antara siapa? Di antara para raja. Dengan mengatakan, syuf, masaku. Atau pejabat-pejabat, atau apalagi kalau model sekarang, calon-calon gubernur yang sekarang lagi ramai sedang mencari pengikut yang lebih banyak. Kemudian dia tatkala ada sensus, bukan sensus, apa istilahnya, dari badan statistik mungkin saya menyebutkan, oh suaranya fulan lebih banyak, pendukung fulan lebih banyak, ini itu. Kau ketika membusung ke dadamu nih, pengikutku lebih banyak. Dan juga di antara para ulama terjadi. Para ustaz, para tokoh agama, para guru-guru, dia menjadi sombong dengan melihat muridku lebih banyak. Yang hadir di kajianku lebih banyak. Maka ini bermasalah, jamaah. Ini penyakit. Pokoknya segala sesuatu yang dianggap sebuah kesempurnaan, walaupun dia bukan kesempurnaan, itu biasanya digunakan sebagai sarana untuk kesombongan. Sampai-sampai orang fasik, orang jahat, orang itu berbangga diri, menyombongkan diri dengan banyaknya dosanya. Dia mengatakan, maunya masuk penjara nih, ngobrol sama sahibnya. Antum masuk penjara karena apa? Ana nyuri motor. Cuma motor. Ana nyuri mobil 5. Bangga dengan dosanya, bayangkan. Padahal itu bukan sebuah kesempurnaan. Ada yang sombong dengan minum khamr. Kau berapa banyak minum khamr? Mamanya. Ana ya gak banyak lah mamanya. Sekian botol. Masih sedikit. Aku bisa 2 krak minum. Na'udzubillah min dzalik. Itu karena mereka menganggap itu sebuah kesempurnaan. Padahal bukan kesempurnaan. Jamaah rahimakumullah. Dan takabur. Tadi kibir adalah sifat. Takabur itu ya sudah buah dari sifat yang ada dalam hati. Itu akan nampak dalam kelakuan orang itu. Pandangan matanya kelihatan, menang orang bagaimana, kemudian pipinya apa istilah melewos ya kalau ngelihat orang, kemudian kadang-kadang dia menundukkan pandangannya, nggak mau ngelihat orang, ketika duduk nampak kelihatan duduknya orang sombong itu, kakinya diangkat atau gimana. Dari ucapan-ucapannya sampai di intonasi suaranya pun akan kelihatan. Bagaimana dia mengeluarkan kata-katanya dan juga kelihatan di jalannya. Orang sombong itu kelihatan jalan. Ibu-ibu lihatlah. Kalau orang baru pakai sandal baru, mahal lagi. Dan ada yang pakai sandal lama. Orang kalau pakai sandal yang udah rusak ya, subhanallah. Antum akan lihat orang itu berusaha untuk menyembunyikan sandalnya supaya gak kelihatan orang. Tapi kalau dia pakai sandal yang bagus dan dia ingin menunjukkan, dia itu jalan seakan-akan kakinya ingin diangkat. Dan ketika naruh sandalnya, yang lain pada ditaruh di mana, dia taruh di paling depan umpamanya. Ini nampak jamaah, berdiri dia, duduk dia, gerak-gerik dia, segala kelakuan dia. Jamaah rahmakumullah, di antara bentuk kesombongan yang disebutkan oleh Ibn Qudamah rahmatullah alaih dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin adalah
orang yang ingin orang lain berdiri untuk dia. Berdiri ketika dia datang umpamanya. Beda kalau berdiri untuk menyambut, memang untuk menyalami. Ini enggak. Hanya sekedar berdiri. Ya, semuanya berdiri. Jalan dia. Umpamanya. Enggak. Rasulullah SAW enggak suka. Bayangkan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau manusia yang paling mulia. Beliau manusia yang paling dicintai Allah. Beliau manusia yang paling berjasa. Beliau manusia yang paling indah dalam kehidupan ini. Ketika beliau datang, beliau enggak minta para sahabatnya untuk berdiri. Enggak. Kecuali dalam kondisi memang untuk menyambut. Ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kita punya keinginan seperti itu. Jadi kalau kita datang, kita kepingin orang-orang pada berdiri semua buat kita. Enggak. Kemudian di antara bentuk kesombongan juga atau takabur, dia kalau jalan mesti ingin diikutin orang. Dia atau ada yang jagain dia terus semuanya. Kemudian tidak mau mengunjungi orang-orang. Dia ingin dikunjungin, tapi ngunjungin orang enggak. Orang yang harus berkunjung ke rumah ana umpamanya. Karena dia merasa ya dia lebih berhak dikunjungi. Masa ana berkunjung ke tempatnya? Subhanallah jemaah. Ana ingat ada seorang, ana bertemu dengan seorang yang subhanallah. Orang ini sudah sepuh. 50 ke atas, mungkin hampir 60 umur orang itu. Dia berjumpa sama ana di pesawat. Dia cium tangan ana. Ana sampai bingung, jangan ana ngomong. Lalu dia cerita, Ustaz, ana ini alhamdulillah Ustaz. Dapat hidayah Ustaznya. Dia orang Jember. Dia mengatakan alhamdulillah Ustaz, ana jadi pulang sebulan 3 kali. Sebulan 3 kali dia pulang dari Jakarta ke Jember. Ana punya ibu tinggal di Jember, ana bawa ke Jakarta enggak mau. Ana dengar ceramah Ustaz tentang bagaimana berbakti dengan seorang ibu, akhirnya ana berusaha untuk pulang tiap 10 hari ana pulang. Jumpain ibu ana. Dan subhanallah, ketika ana turun dari pesawat, dia ini orang, kalau ana katakan dia pejabat, dia masya Allah orangnya, dia bawa intas, ana enggak Ustaz, ana bawa intas, ana sampai enggak enak banget sama tuh orang. Lalu dia ngomong, Ustaz nanti ana mau berkunjung ke rumah Ustaz. Ana ngomong enggak, biar ana yang berkunjung, karena dia orang sudah sepuh, sudah tua dia. Kata dia enggak Ustaz, ana yang mau berkunjung ke rumah Ustaz. Subhanallah jemaah. Ini orang-orang yang tawadhu ya. Tadi dikatakan oleh Ibnu Qudamah, salah satu bentuk sombong itu, orang ini enggak mau ngunjungin orang, tapi dia minta orang ngunjungin dia. Kalian yang harus datang ngunjungin aku. Ini bentuk kesombongan. Kemudian di antara bentuk sifat sombong juga ya, dia enggak ingin orang lain duduk di samping dia. Menjauh. Kalau ada orang duduk di samping dia, dia jaga jarak, kesanaan dikit lah umpamanya. Gak mau berjalan sama orang. Karena melihat orang ini, dilihat pakaiannya mungkin compang-camping, dilihat sedangkan dia pakai jas, pakai apa, mungkin dia nampak orang yang terhormat. Lalu ketika ada yang mendekatin dia, orang dengan pakaian yang kurang bagus, dia menjauh dari dia, subhanallah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, kanatil amatu min ahli al-Madinah la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatantaliq bihi fi hajatiha. Tu ada budak perempuan di masa Nabi alaihi salatu wasallam yang dia ambil tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dia minta Nabi mengurusi urusan dia dan Nabi jalan sama dia mengurusin urusan dia sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak memandang ini orang Buddha atau gimana. Bahkan ketika di subhanallah, Allahumma ighfir lana dzunubana, di Masjid Nabawi itu ada wanita hitam yang biasa bersih-bersih masjid. Ketika meninggal dunia, para sahabat memandang wanita ini ya biasa aja, enggak perlulah kita bangunin Nabi karena meninggalnya di malam hari.
sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau membangunkan Nabi alaihi salatu wasallam untuk urusan itu perempuan. Para sahabat meremehkan. Setelah dapat beberapa hari, Nabi tanya, mana perempuan yang biasa bersih-bersih di masjid? Matat ya Rasulullah. Meninggal ya Rasulullah. Nabi mengatakan kepada mereka, halla adzantumunani? Kenapa kalian enggak ngasih tahu aku? Kenapa kalian enggak ngasih tahu aku? Padahal dia seorang budak biasa gitu loh. Marbot masjid lah kalau sekarang. Yang dipandang oleh orang kerjaan yang remeh oleh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Halla adzantumunani? Kenapa kalian tidak ngasih tahu aku? Dulluni ala qabrih, tunjukkan aku di mana kuburnya." Beliau datang ke kuburannya dan mensolati wanita itu di atas kuburannya. Ini tawadu. Ibn Wahab menceritakan, jalastu ila Abdul Aziz ibn Abi Rawan. Suatu hari aku duduk bersama Abdul Aziz ibn Abi Rawan, salah seorang alim ulama. Wa inna fakhidi la tamassu fakhidahu. Aku karena duduk itu dekat, artinya dia berdekatan duduk sama Abdul Aziz ibn Wahab ini sampai pahanya nempel ke pahanya. Karena duduknya berdekatan. Fanahaitu nafsi anhu, akhirnya aku karena enggak enak ya sama dia, aku jauhkan diriku dari dia sedikit. Fa akhadha thiyabi fajarrani ilayhi, ditarik bajuku sama Abdul Aziz. Ditarik ke dia, lalu dia mengatakan, lima taf'aluna bi, ma taf'aluna bil jababira, kenapa kalian memperlakukan aku seperti perlakuan kalian kepada penguasa-penguasa yang zalim, yang menindas. Wa inni la a'rifu minkum rajulan syarran minni. Lihat tawadhu'nya Abdul Aziz mengatakan, dan aku benar-benar tidak mengetahui ada seorang di antara kalian yang lebih buruk daripada aku. Tidak perlu kau seperti itu. Subhanallah jamaah. Ini bentuk tawadhu seorang. Dan di antara sifat sombong itu disebutkan adalah orang yang tidak mau melakukan sesuatu dengan tangannya. Tidak mau bantu istrinya. Dia ya seakan-akan mungkin sandalnya dia tidak mau pegang sendiri. Barang-barang dia selalu harus dibawakan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Nih. Supaya kita tahu. Sombong enggak kita nih di keluarga kita, di rumah kita, di istri kita. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha mensifati kekasihnya, mensifati pemimpin umat Islam, mensifati sayyidul anbiya wal mursalin, mensifati bagaimana pemimpinnya para nabi yang termulia di antara para rasul. Kalau di dalam rumah, kana fi mihnati ahli. Nabi SAW itu bantuin urusan keluarganya. Beliau memerah kambingnya sendiri. Sandalnya rusak, beliau perbaikin. Bajunya robek, beliau jahit sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi jemaah. Ini juga untuk menerapi diri kita supaya kita enggak sombong. Kalau ada di dirimu sifat seperti itu, enggak mau bawa piring ke tempat cuci piring umpamanya. Mungkin antum enggak mau cuci piring. Enggak loh, Ustaz, biar istri. Tapi apa yang menghalangimu setelah kau makan, setelah antum menikmati sajian istri antum, gelas dan piringnya antum bawa ke dapur. Ketika umpamanya istri antum sudah lebih dulu ke dapur umpamanya, memindain makanan-makanan tersebut. Ini untuk menerapi diri kita dari sifat sombong. Kemudian termasuk sifat sombong tadi, ada orang yang tidak mau bawa barangnya sendiri. Barang dia bawa ke rumah enggak mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Qudamah menceritakan bagaimana beliau alaihi salatu wasallam beli sesuatu di pasar, beliau bawa sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia jualan baju di pasar dan kain-kainnya itu dibawa sendiri oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu.
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia beli daging dan daging itu dibawa sama dia sendiri ke rumahnya. Ali bin Abi Thalib, dia pernah beli kurma lalu dibawa di selimutnya. Ada orang yang menawarkan diri, ahmilu anka, biar aku yang bawain. Qala la, kata Ali, enggak, abul ayal ahakku ayahmil, bapaknya anak-anak lebih pantas untuk bawa barang-barang buat anak-anaknya, buat keluarganya. Subhanallah, seperti itu mereka mendidik diri mereka menghindari sifat sombong tersebut, jemaah. Karena berat orang yang terkena penyakit sombong ini. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suatu hari dia beli kayu bakar di pasar. Padahal pada waktu itu beliau menjadi penggantinya Marwan, khalifahnya Marwan ibn Hakam. Dia bawa sendiri. Ketika ada, cuma dia karena harus bawa kayu itu takut terkena orang yang di depannya, dia mengatakan ausi at-tariq bi amiril mu'minin, tolong jalannya diluasin buat pemimpin kalian, kata dia. Tapi dia dibawakan enggak mau. Subhanallah, jemaah. Maka kita perlu untuk membiasakan diri kita membawa barang kita, kita sendiri yang bawa. Membantu keluarga kita, walaupun engkau seorang wanita nyonya, nyonya di rumah, punya pembantu banyak yang hanya kerjanya nunjuk, itu bawa, itu pindah ke sana. Anti perlu membiasakan diri anti mengatakan kepada pembantu anti, biar ana yang bawa, engkau kerjakan yang lain, ikut duduk sama mereka. Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana kalau kita makan yang dimasak oleh pembantu kita, berikan makanan kepada mereka, ajak makan bersama. Ajak makan bersama. Jangan sampai pembantu-pembantu hanya mendapatkan sisa makanan. Tapi seharusnya kalau memang mereka enggak mau, malu untuk makan bersama, karena kadangkala makan bersama akhirnya jadi kagok dia, makannya jadi sedikit. Padahal sebenarnya makannya banyak, karena diajak makan bersama akhirnya makannya sedikit. Kalau memang seperti itu, paling enggak antum bisa ambilkan piring yang banyak buat dia, fadhal buat kau. Silahkan mau makan di mana. Ketika makan bersama umpamanya dengan seorang, dengan supir, dengan pembantu di restoran, kalau bisa dudukkan dia. Jangan duduk di sana, duduk sini. Bareng sama kita. Ini untuk melatih diri kita menghindari dari sifat sombong ini, jemaah. Jadi bagaimana kita, selain kiat-kiat yang tadi disebutkan, apa saja cara mengobatin sombong, sifatnya ini supaya hilang? Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwasanya kesombongan adalah penyakit yang membinasakan. Dan mengobatinya adalah fardu ain. Adalah wajib bagi setiap orang untuk mengobatinya. Dan beliau menyebutkan bahwasanya ada dua maqam dalam mengobatinya. Yang pertama adalah dengan mencabut akar dari kesombongan ini dan memangkas pohon-pohon. Kadangkala kita lihat pohon yang besar, mencabutnya susah. Harus dipangkas dulu, setelah itu baru dicabut. Pohon yang di muka bumi kita lihat, susah mencabutnya kadangkala, apabila dia sudah besar. Sehingga orang itu harus menggali ya, akarnya apabila sudah masuk menjulang ke dalam, semakin parah. Namun, insya Allah bisa dilakukan. Dengan cara apa? Beliau mengatakan bi an ya'rifal insanu nafsahu wa ya'rif rabbahu. Adalah dengan cara manusia ini mengenali dirinya dan mengenali Tuhannya. Jadi untuk mengobatin kesombongan, antum perlu mengenali diri antum dan mengenali
Rabb yang menciptakan kita, yang memiliki alam semesta ini. Sesungguhnya seorang hamba, apabila dia mengenali dirinya dengan ilmu yang sebenarnya, ya'rif nafsahu haqqal ma'rifah, dia punya makrifat tentang dirinya, pengetahuan tentang dirinya yang masya Allah, maka dia akan tahu bahwa dia adalah makhluk yang paling rendah. Cukup buat dia melihat asal penciptaan. Dia dahulu tidak ada. Kita dulu gak ada nih. Sekarang kita bisa ada karena apa? Dari tanah. Dari tanah kita jamaah. Kemudian dari air mani yang keluar dari tempatnya, maaf, kencing. Kemudian jadi darah. Kemudian jadi daging. Kemudian mulai diingat. Setelah sebelumnya adalah benda. Benda sebelumnya. Yang tidak bisa mendengar. Tidak bisa melihat. Tidak bisa merasa. Tidak bisa berbicara. Awal kehidupan dia dimulai dengan ketidakberadaan. Ada orang yang mengatakan, lah Syekh, antum dulu itu gak ada. Maka harus ingat, engkau pun akan kembali tidak ada. Ingat dengan kelemahannya. Bagaimana tatkala, ya apalagi anak ya, yang sombong sama orang tuanya, kau lupa ketika engkau keluar dari perut ibumu, antum gak bisa apa-apa, hanya bisa berteriak, menangis, semuanya dibantu oleh orang tua, dibesarkan oleh orang tua. Kemudian jadi sombong. Allah Jalla Jalaluh mengingatkan agar kita mengenal diri kita. Di surah Abasa ayat 18-19 Allah mengatakan, min ayyi syai'in khalaqa. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari apa manusia diciptakan? Supaya kita kenal sama diri kita. Dari apa sebenarnya antum diciptakan? Min nutfatin, dari air mani. Dari air mani yang hina. Diciptakan kemudian dibentuk. Thumma sabila yassara. Kemudian Allah berikan kepada kita kemuliaan. Allah tunjukkan kepada kita jalan. Dimudahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari perut ibu kita. Kemudian kita bisa menjalani kehidupan ini. Di surah Al-Insan ayat 2 Allah mengatakan, faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Allah hidupkan setelah mati. Allah sempurnakan ciptaannya. Dikeluarkan kepada dunia ini. Dikasih rizki semuanya. Ini permulaan kita semuanya. Lalu kenapa kita harus sombong? Dengan pencapaian-pencapaianmu? Dengan ilmumu? Dengan kedudukan yang antum dapatkan, dengan kekayaan yang antum kumpulkan, apa yang mau disombongkan? Jamaah, manusia bagaimanapun tidak memiliki kemampuan kecuali Allah yang memberikannya. Dia tidak bisa membahayakan dirinya, memberikan manfaat kepada dirinya. Dia pelupa. Dia kadangkala menikmati sesuatu lalu dia sakit. Dia ingin menghasilkan sesuatu lalu tidak tercapai. Itu kita. Maka mudah-mudahan itu di dunia. Dan kelak di akhirat nanti bagaimana kitanya. Hendaklah seorang hamba itu mengenali dirinya. Dengan seperti itu insya Allah pohon sombong akan tercabut darimu. Tadi kisah Ibn Wahab sama Abdul Aziz. Yang dia mengatakan, ketika Ibn Wahab menjauh dirinya lalu ditarik supaya dekat duduknya. Aku tidak tahu orang yang lebih buruk dari di antara kalian lebih dari diriku sendiri. Akan kembali menjadi tanah manusia. Dia penuh dengan dosa. Hanya orang-orang tidak melihat antum berbuat dosa. Itu mengenal dirinya. Adapun mengenal Rabb-nya. Bagaimana mengenal Rabb-nya? Dia cukup antum melihat
kekuasaan Allah, keajaiban ciptaannya. Sehingga antum harus, ya Allah, antum kalau melihat banjir bandang datang, satu kampung habis, antum melihat bahwasanya Allah bisa membuat rumah antum hancur juga. Melihat gunung meletus, melihat Allah mengirim angin topan yang kencang yang menghancurkan sebuah negeri, melihat pesawat yang hancur, pesawat yang jatuh, kapal-kapal yang tenggelam. Tatkala melihat itu, antum tahu bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang pantas sombong, Allah yang pantas membanggakan dirinya. Oleh karena itu Allah mengatakan, al-kibriya'u izari wal-azamatu ridai, faman naza'ani fi ahadihima qadhaftuhu finnar. Antum mengetahui bahwasanya itu pakaian Allah, itu selendang Allah. Yang mau pakai kesombongan jadi pakaian dia, dari selendang dia, Allah akan lemparkan ke dalam api neraka. Dan itu yang pertama, makom yang pertama dengan kita mengenal Allah, mengenal dirinya, itu ilmu. Adapun dalam amal prakteknya, ya berusaha untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tawadu. Apa yang dilakukan oleh orang tawadu? Tadi kita sudah sebutkan model-model kesombongan seperti apa, ketawaduan seperti apa. Ya berusahalah antum untuk melakukan seperti mereka. Di rumah yang mungkin punya sifat sombong, suka marah-marah sama pembantunya, emosi sama pembantunya, berusaha untuk membantu mereka. Ketika turun dari mobil umpamanya, kebanyakan kita kan panggil fulan, turunkan barang dari mobil. Nah, antum punya kuasa. Tapi sekali-kali antum panggil fulan, sini, bantuin ana ya, nurunkan barang ke mobil. Antum sekarang bahasanya minta bantuan sama dia, tidak perintah lagi. Itu amal supaya kita bisa tawadhu. Itu makom yang pertama. Adapun makom yang kedua, ya perlu melihat apa yang menyebabkan kita sombong. Jadi sekarang penyakitnya lebih detail lagi nih. Kita ngobatin penyakitnya. Kalau kesombongan itu karena nasab, maka di sini kita perlu tahu bahwasanya enggak pantas kita menyombongkan perbuatan orang lain. Bapakku, kakekku. Dan dia harus tahu bahwa kakeknya sudah menjadi tanah yang sudah meninggal. Bahwa bapaknya juga tercipta dari air mani, sehingga dia tidak jadi sombong. Kalau yang menyebabkan kesombongan dia itu adalah kecantikannya atau ketampanannya, maka hendaklah dia melihat kepada batin dia seperti orang-orang yang berakal. Jangan memandang kepada luarnya aja, zahirnya aja, seperti binatang ternak. Ingat bahwasanya innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Jalla Jalla tidak memandang kepada penampilan kalian, tidak memandang kepada wajah kalian. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah memandang kepada hati dan amal. Itu yang dipandang oleh Allah Jalla Jalla. Apabila kesombonganmu itu karena kekuatan, merasa kuat, merasa gagah perkasa, perutnya six pack, mungkin masya Allah badannya udah jangan ditanya, maka ingat bahwa engkau adalah makhluk yang lemah. Kalau sakit sedikit berkeringat, minta tolong sana sini. Ketika demam badannya dia gak bisa berbuat apa-apa. Andai kata ada duri yang masuk ke kakinya, kadangkala dia meminta bantuan orang lain supaya dikeluarkan karena dia sendiri tidak bisa. Andai kata ada binatang yang masuk ke telinganya, apa yang dilakukan? Dengan kekuatan dia,
dia membutuhkan pertolongan orang lain. Datang ke dokter, dokternya kurus, Masya Allah. Diperiksa, dikeluarkan. Itu binatang dari telinganya. Supaya antum tahu, gak sombong dengan kekuatan antum. Kalau yang menyebabkan antum sombong itu kekayaan, maka antum coba lihat. Orang-orang Yahudi ternyata banyak yang lebih kaya dari antum. Maka buat apa engkau membanggakan sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi? Oleh orang-orang kafir yang memiliki Masya Allah kekayaan yang luar biasa. Kekayaan yang bisa dicuri oleh pencuri kapan dia mau. Kekayaan yang bisa Allah musnahkan kapan Allah mau. Dan orangnya akan menjadi orang yang rendah. Allah bisa jadikan antum bangkrut. Bisa semua itu. Lalu kenapa harus sombong dengan harta itu? Dan barang siapa yang sombong karena ilmu. Karena ilmu yang dia miliki. Karena kecerdasan yang Allah berikan kepada dia. Karena hafalan Qur'annya, karena hafalan hadisnya, karena kepiawaian dia menyampaikan dia sombong. Maka ketahuilah bahwa orang yang berilmu semakin berat bagi dia menghadapi Allah nantinya. Karena hujjah Allah sudah ditegakkan kepadamu. Kau harus menanti sesuatu yang bakal mengancammu. Karena sekali lagi, orang yang alim tidak sama dengan orang yang jahil. Kemudian seharusnya orang-orang yang mengenal Allah malah jadi tawadhu. Allah cinta kepada orang-orang yang tawadhu. Yang terakhir, ada seorang yang memberikan nasihat kepada orang-orang yang hendak sombong. Tawadhu takun kan najmi la halinadhirin ala safahatil ma wa huwa rafi' wa la takun kad dukhan ya'lu bi nafsihi ala tabaqati al-ma'i ala tabaqatil jawi wa huwa wadhi. Tawadhu'lah, bertawadhu, berendah dirilah kau. Engkau akan menjadi seperti bintang di langit yang tinggi sana. Tapi bintang itu kelihatan di mana? Kelihatan di air. Di malam hari, ketika kita melihat air yang punya kolam, matikan lampu di rumahnya, antum bisa ngelihat. Ada bintang di air. Padahal dia ada di atas sana. Atau sekarang bisa dilihat di tempat kajian di rumahnya, bisa melihat pantulan lampu di atas keramik atau marmer. Antum bisa ngelihat seakan-akan ada lampu di bawah, padahal dia di atas sana. Begitulah orang yang tawadhu. Walaupun dia ada di bawah, tetap diangkat. Man tawadhu'a lillahi rafa'ah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah akan diangkat, bukan malah dia akan rendah. Jangan seperti dukhan, jangan seperti asap. Orang-orang sombong itu seperti asap. Yang dia membanggakan dirinya, menaikkan dirinya, asap itu naik. Dari mana asap itu? Itu di bawah tuh, kau lihat. Antum bisa ngelihat ketika ada perapian, kemudian keluar asap, dari sini nih asap, ini tempatnya asap. Walaupun dia naik ke atas, di sini tempatmu. Semoga Allah SWT membimbing kita untuk menjadi hamba yang tawadhu. Karena kita semua mengetahui, gak masuk surga orang yang di hatinya ada seberat semut dari kesombongan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang mungkin bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal kalau kiranya ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah teman yang sombong itu termasuk teman yang buruk, Ustaz? Dan apakah kesombongan itu akan, terutama tadi yang masalah ilmu ya, Ustaz, ya, apakah itu akan menghapus amal ilmu itu sendiri, Ustaz? Iya,
Subhanallah, ini ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang apakah teman yang sombong teman yang buruk? Ya jelaslah. Kalau kita disuruh cari teman yang baik, tadi kita udah sampaikan, kesombongan ini memaksa orang itu untuk berakhlak buruk. Semua keburukan dia ambil gara-gara kesombongan dia. Dia akan iri, dia akan dengki, dia akan menolak kebenaran, dia akan mencaci, dia akan memaki, karena kesombongan yang ada pada diri. Jadi ini termasuk sumber keburukan. Kalau punya teman yang sombong, jangan sampai kita. Kecuali kita sedang memperbaiki teman kita yang sombong. Enggak Ustaz, ana memang lagi dekat sama dia dengan harapan dia bisa berubah. Bukan anti yang berubah jadi ikut sombong nantinya. Karena kan teman baik dan teman buruk mempengaruhi. Adapun berkaitan apakah kesombongan itu akan menggugurkan amalannya, ilmu yang dimiliki orang yang berilmu mamanya. Enggak masuk surga jemaah. Orang yang di hatinya ada kesombongan. Kemudian kalau bicara tentang amalan dia, bagaimana dengan amalan dia Ustaz? Apakah akan gugur? Itu bukan ujub tadi. Tapi bisa jadi, nanti mungkin kita akan kasih pembahasan tentang masalah ujub ya. Karena ujub ini akan menggugurkan amal. Ketika dia merasa bangga dengan amalannya, ini aku yang mengamalkan, aku bisa seperti ini karena aku adalah orang-orang yang baik, itu bisa gugur semua amalannya. Jadi kalau ujub itu kebanggaan dia dengan dirinya sendiri tanpa ada orang lain. Kalau sombong kan ada lawannya gitu loh. Kiranya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Titipan lagi Ustaz, menyambung pertanyaan tadi. Apakah cukup dengan kita takwa itu salah ya sifat sombong? Apakah cukup dengan kita beristighfar Ustaz sehingga apa namanya? Amal tadi supaya bisa diterima Ustaz? Barakallahu fiik. Iya, bagaimana yang kita udah punya sifat sombong, kita harus diobatin. Tadi ucapan Ibnu Qudamah mengatakan wa ilajuhu fardun ain, dan ngobatin sombong itu fardu ain. Berkaitan dengan kesombongan kita, kita perlu istighfar ya Allah. Tatkala penyakit itu datang, nah kita beristighfar kepada Allah, kita berdoa semoga dijauhkan dari sifat-sifat buruk. Minta kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Segala doa-doa untuk memperbaiki akhlak kita minta sama Allah. Kemudian jangan dibiarin. Artinya perlu diobatin. Diobatinnya dengan cara tadi. Kita berusaha mengenali diri kita sendiri ya. Siapa ana? Pernah ada orang subhanallah jemaah yang lagi jalan tawaf kalau enggak salah keinjek. Ini seorang pemimpin, seorang penguasa. Keinjek bajunya. Lalu orang ini noleh. Marah sama orang yang menginjek bajunya. Dengan mengatakan, "Ama ta'rifuni? Kau enggak tahu sama aku?" Dengan membanggakan dirinya. "Antum enggak tahu sama ana?" Dia, ana tahu, kata dia. Siapa ana, kata dia. Antum adalah orang yang awal diciptakan dari air mani yang terpancarkan dan nanti akan mati menjadi bangkai dimakan sama tanah, dan dalam hidup antum, antum membawa kotoran di perutnya. Itu kau. Apa kata orang ini? Nah, al-an araftani. Kalau gitu kau kenal sama aku. Subhanallah jamaah. Memang itulah manusia. Jadi kalau tadi dikatakan apakah cukup dengan istighfar, kita terus taubat, lalu kita memperbaiki diri kita. Kalau kesombongan itu membuat kita mencaci maki orang, maka kita perlu datang kepada dia. Sombongan karena nasab, ingat kisah Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yang pernah dia mencela Bilal bin Rabah karena mencelanya dengan ibunya. Rasulullah SAW marah kepada Bilal, kepada Abu Dzar mengatakan, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Engkau orang yang ada sifat jahiliyah di dirimu. Ada karakter jahiliyah di dirimu. Akhirnya Abu Dzar datang menjumpai Bilal, meminta kepada Bilal untuk menginjak kakinya. Abu Dzar ini meletakkan pipinya di tanah,
lalu meminta Abu Dzar untuk menginjak kakinya. Seperti itu jemaah. Artinya ada tergantung bentuk kesombongan kita itu sampai seperti apa. Apa hanya perasaan atau sudah kelihatan dalam gerak-gerik kita dari perilaku kita sehingga sesuai dengan perbuatan itu kita perlu meminta maaf kepada orang yang kita cela umpamanya. Atau kalau tidak itu hanya ada di hati ana Ustaz ya, maka perlu dengan berdoa supaya dibersihkan hatinya sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ana mau bertanya tapi ada titipan dulu Ustaz. Siap. Apakah perbedaan orang yang sombong dengan riya? Iya. Terus yang kedua, poin penting untuk menghindari perasaan sombong dalam hal yang kecil itu apa? Nah, poin penting untuk menghindari perasaan sombong dalam hal yang kecil itu apa? Dalam hal yang kecil seperti apa? Iya, contohnya. Nah, contohnya seperti apa? Iya, justru ini pertanyaan Ustaz. Oh. Nah, iya berkaitan dengan yang pertama tadi. Apa yang pertama? Sampai lupa nah jemaah. Perbedaan antara sombong dengan riya. Nah, soalnya ana mikir jawaban yang kedua itu apa gitu loh. Akhirnya yang pertama jadi lupa nah. Jadi pertanyaan pertama tadi mengenai apa perbedaan sombong dengan riya? Beda banget kan. Kalau sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Kalau riya ingin dipuji orang. Dia tidak meremehkan orang itu. Bahkan bisa jadi orang ini orang yang hina sebenarnya di masyarakat, tapi dia kepingin riya, kepingin dilihat sama orang itu. Itu perbedaan antara sombong sama riya. Jadi kalau riya ingin dilihat orang, ingin disanjung orang, walaupun orang yang dia anggap itu ya mungkin anti sholat di masjid, anti ngelihat orang-orang di sebelah itu orang-orang biasa, anti melaksanakan ibadah untuk dilihat sama mereka, itu riya. Adapun sombong, udah kita bahas tadi bahwasanya merendahkan orang, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Poin penting tentang bagaimana menghindari riya dalam hal-hal yang kecil, sombong ya, menghindari sombong dalam hal-hal yang kecil ya. Ya ini pertanyaan yang indah sekali karena kadangkala kita sombong dan perkara yang kecil. Umpamanya melihat fulan ngaji salah-salah ngajinya. Lalu kita mengatakan, oh fulan mah memang enggak tahu apa-apa. Umpamanya seperti itu. Fulan mah memang salah, ini kayaknya didikan orang tuanya yang enggak benar. Ketika ada perasaan seperti itu di diri kita, bagaimana mengobatinya? Maka kita harus tahu dengan diri kita, siapa kita. Dan siapa Rob kita. Itu yang jadi poin penting tadi yang kita sampaikan. Maksudnya ketika seorang, kalau kesombongannya karena ilmu, maka katakan kepada dirimu, mungkin orang ini masuk surga lebih dulu dari aku. Mungkin dia dengan bacaannya yang salah-salah dapat pahala double dari Allah karena keikhlasannya. Mungkin akhirnya aku gara-gara kesombonganku, akhirnya aku tidak masuk surga. Sehingga hadith Nabi SAW, La yadkhul jannah man kana fi qalbi mithqala hab mithqala dzarratin min kibir, itu senantiasa seharusnya ada di depan kita. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Tidak masuk surga. Sehingga hadis ini kalau kita ingat, kita tidak akan sombong dalam hal-hal yang remeh, dalam hal-hal yang kecil ya. Tadi kalau kita sombong karena ya Allah ya, karena motor kita bagus. Lalu parkir di sebelah motor yang jelek. Apa yang kita lakukan? Wah, kita enggak mau parkir sama dia. Kita cari parkir sama motor-motor yang bagus pula umpamanya. Ya kita berusaha untuk, ya sudahlah sama mereka. Dan kembali. Bagaimana anti mengenali diri anti. Bisa jadi yang punya motor yang jelek ini mungkin lebih dicintain Allah. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling bagus pak bajunya, bukan yang paling cantik wajahnya ya. Nah, kiranya seperti itu. Wallahu'alam bissawab. Nah, ada pertanyaan lain? Masih banyak, Ustaz. Masya Allah. Tafadhali.
Kalau orang menuntut kesempurnaan itu termasuk salah satu sifat sombong nggak, Ustaz? Menuntut kesempurnaan dari sisi apa? Perfeksionis orangnya gitu, Ustaz. Apakah termasuk dikategorikan dia termasuk orang yang sombong? Iya. Kalau perfeksionis maksudnya dia selalu ingin tampil bagus ya, selalu ingin tampil indah, dia ingin rambutnya bagus, dia ingin sandalnya bagus. Kalau maksud perfeksionis dari sisi itu ya, itu insya Allah gak ada masalah. Selama dia tidak merendahkan orang. Tidak menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Tapi bisa kasih contoh model perfeksionis yang... Iya, seperti contohnya kalau dalam satu tim gitu, Ustaz. Karena dia merasa kalau dalam tim itu mungkin ada orang-orang lain itu yang kerjaannya tidak sempurna. Makanya dia, kalau dia dalam tim itu dia merasa kurang sempurna. Dia merasa kalau dia sendiri, kalau dia bisa mengerjakan sesuatu itu nanti akan sempurna gitu, Ustaz. Itu bermasalah kalau dia memandang yang lainnya lebih rendah dari dia. Dia sudah merendahkan orang lain. Ini yang jadi sombong nantinya. Perkara dia itu ingin menyempurnakan pekerjaan dia itu dianjurkan sekali. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah itu suka kalau kalian mengamalkan sesuatu untuk menyempurnakannya. Itu Allah suka. Tapi jangan sampai akhirnya mendorongmu untuk meremehkan orang lain, merasa paling baik sendiri. Ini yang jadi sombong nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terus ini Naam Ustaz, kalau yang apa namanya? Pengertian dari Allah tidak memandang itu seperti apa sih Ustaz? Allah tidak mengajak bicara itu maksudnya seperti apa sih Naam? Subhanallah. Iya. Syukur Ustaz ya semuanya. Barakallahu fiik. Naam, ini pertanyaan tentang banyak hadis sebenarnya yang di situ disebutkan innallaha la yanzuru ilaihim. Allah tidak akan melihat. Wala yukallimuhum, Allah tidak akan berbicara sama dia. Wala yuzakihim, Allah tidak akan menyucikan dia. Apa maksudnya Allah tidak akan memandang, Allah tidak akan berbicara sama dia? Jamaah rahimakumullah, ada manusia-manusia yang Allah sangat benci sama mereka. Contohnya yang tidak akan dilihat sama Allah, yang tidak akan diajak bicara sama Allah adalah seorang sepuh yang berzina. Allah gak akan bicara sama dia. Maksudnya apa? Ya, ketika orang ini mau minta pertolongan sama Allah, mau minta diampuni dosanya, Allah tidak menggubris dia. Allah tidak memandang kepada dia. Di dalam dunia ini, ada orang yang gak dipandang, artinya diremehkan orang itu. Jadi orang itu benar-benar orang hina, sehingga tidak ada ampunan buat dia, tidak ada maaf buat dia, mana tempat dia? Neraka. Tapi kalau Allah mau berbicara denganmu, Rasulullah SAW menceritakan bagaimana tatkala Allah berbicara dengan salah seorang pendosa. Pendosa nih, melakukan dosa. Allah ajak bicara dia, Allah tunjukkan dosa-dosa dia. Lalu orang ini ketakutan. Artinya tatkala dia diajak bicara sama Allah, dia bisa minta sama Allah. Tatkala Allah memandang dia, dia bisa meminta simpati Allah buat dia dan kasih sayangnya. Tapi kalau gak dilihat, gak diajak bicara, maka azab yang pedih. Wala yuzakim, gak akan dibersihkan dosa-dosa. Jadi maksudnya seperti itu, benar-benar tidak dipandang sama Allah, tidak diajak bicara pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, ketika orang pada persidangan jamaah. Semuanya ketika itu mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan ampunan Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ada? Ada. Naam, tafadhal. Gini Ustaz, bagaimana cara kita menghadapi pemimpin yang sombong sehingga menzalimi? Kebetulan ini sedang kami hadapi setingkat RW sih Ustaz. Nah. Jadi, gimana cara kami untuk merespon atau menghadapi beliau? Siap, barakallahu fiik. Ana rasa ini jadi pertanyaan terakhir jamaah. Kita akan lanjutkan pada acara lain tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bab ini. Bagaimana menghadapi pemimpin, atasan yang zalim, yang sombong? Bagaimana sikap kita? Allah mengatakan kepada nabinya, "Idfa' billati hiya ahsan."
Ini prinsip yang harus kita pegang. Dalam menghadapi siapa saja yang berlaku jahat sama kita, yang berbuat zalim sama kita, kata Allah, balaslah dengan yang lebih baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Yang permusuhan terjadi antara kita sama dia itu bisa jadi hilang, berubah jadi persahabatan yang indah. Jadi menghadapi pemimpin yang zalim, menghadapi atasan yang kasar, yang sombong umpamanya, kita berusaha untuk menghadapi dengan cara yang baik. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi, khudzil afwa wa'mur bil urfi. Udah, kau jadikan maaf itu sebagai modal. Ada orang melakukan kesalahan, kau kasih maaf. Wa'mur bil urfi, suruh kepada kebaikan. Artinya tetap kita berusaha memperbaiki. Namun salah satu caranya tadi, kita kalau udah baik sama nih orang, orang ini membolimi, orang ini mencaci, kita kasih senyum, kita berikan kepada dia hadiah, kita berikan kepada dia, kita kirim makanan kepada dia. Insya Allah, kalau masih ada kebaikan di diri orang itu, lama-kelamaan dia akan baik. Hadza wallahu a'lam bissawab, sambil didoain, didoain tuh. Dan biasanya pemimpin itu sesuai dengan tingkah laku rakyatnya. Maka kita perlu memperbaiki diri kita. Kenapa kok aku dapat pemimpin kayak gini ya? Yang sana dapat pemimpin baik-baik, yang aku kok kasar gini? Mungkin kita punya salah sama Allah, kita perlu memperbaiki diri. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, mendorong kita untuk bisa tawadhu, menghargai orang lain, tidak membanggakan dirinya, tidak merasa lebih baik, dan ingat, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi itu. Ma aglaqtuhu.